الخشوع. قال الإمام الهرري telah berkata oleh الإمام الهرري رضي الله عنه الخشوع bermula khusyuk al-khawfu itu takut min Allah dari Allah. Definisi ringkasnya begitu, khusyuk itu takut kepada Allah. Maka menghadirkan khusyuk dalam salat artinya menghadirkan rasa takut kepada Allah. Wa yatba'uhu dan mengikuti akan al-khawf sukunul jawarihi, oleh tenangnya anggota-anggota badan. Bukti menunjukkan kepada adanya khawf tersebut bahwa anggota-anggota badan itu apa? Tenang. Wa qala radhiyallahu anhu dan telah berkata oleh al-imam al-harari radhiyallahu anhu kathirun minan nasi, banyak daripada orang-orang matu wafat mereka inda sama'i ketika mendengar ba'dil ayatil qur'aniyyati sebagian ayat-ayat Al-Quran min syiddatil khawfi dari sangatnya rasa takut Allah. Di zaman dahulu apalagi, dan terutama apabila yang membacanya itu memiliki keistimewaan atau memiliki sir. Diriwayatkan daripada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, apabila beliau membaca Al-Quran maka banyak daripada mereka yang mendengarkannya pingsan dari karena pengaruh bacaan beliau. Ada sir atau ada keistimewaan atau rahasia dari si pembacanya, dalam hal ini Al-Imam Syafi'i. Nah, jadi ada di kalangan mereka orang-orang saleh, bahkan tidak sedikit yang karena membaca Al-Quran lalu mereka mati karena mendengar bacaan Al-Quran tersebut min syiddatil khawf, dari sangat kuatnya rasa takut pada diri mereka kepada Allah. Masya Allah. Wa qala dan telah berkata oleh al-imam al-harari radhiyallahu anhu yakfi, mencukupi lil khusyu'i bagi khusyu' khawfullahi oleh takut kepada Allah bil qalbi dengan hati. Man shalla, siapa orang shalla salat dia. Wa huwa dan dia man yastasy'iru, menghadirkan rasa bil khawfi dengan takut minallahi dari Allah. Hadza bermula ini yastasy'ir. Huwa dialah al-khusyu'u, itu khusyu'. Jadi menghadirkan rasa takut dalam sholat maka terhasilkan khusyu' tersebut, yang merupakan syarat berpahalanya sholat. Syurut al-qabul dalam sholat diantaranya apa? Adanya khusyu'. Kalau tidak ada khusyuk, sah sholatnya selama dia mendatangkan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, tetapi tidak berpahala pada sholatnya tersebut. Nah, syarat berpahala sholat itu salah satunya adalah khusyuk, termasuk diantaranya
syarat al-qabul, artinya syarat berpahalanya salat adalah bahwa pakaiannya, tempat salatnya, makanan yang dimakan yang masih ada dalam perutnya, atau minuman yang dia minumnya yang ada dalam perutnya, itu semua wajib halal. Wajib apa? Halal. Kalau haram, misalkan makanan yang dia makan, diraih dengan cara yang haram, diraih oleh dia dengan cara yang haram, walaupun bendanya suci dan halal dimakan, tetapi dia cara meraihnya dengan jalan yang haram, maka selama makanan tersebut ada dalam perutnya, misalkan beberapa menit setelah dia makan lantas dia sholat, maka sholatnya tidak berpahala walaupun sah sholatnya. Nah, ini namanya syurut al-qabul, syarat diterimanya sholat atau syarat berpahalanya sholat tersebut. Salah satunya ini dia khusyuk. Yazullu senantiasa mustasyiran, atau menjadi oleh dia mustasyiran, menghadirkan rasa bil khawfi, dengan takut minallahi, dari Allah, imma kulla sholati, baik dalam keseluruhan sholat, oh ba'du sholati, atau dalam sebagian sholat. Lakin akan tetapi, hadha ini khusyuk yastalzimu, melazimkan, memestikan sukunal jawarihi, akan diamnya atau tenangnya anggota-anggota badan dengan adanya khusyuk tersebut, maka anggota-anggota badannya menjadi tenang. Lebih panjang dia menghadirkan khusyuk, maka lebih berkualitas sholatnya, lebih lebih tinggi derajat sholatnya. Taghmidul ain, bermula ini taghmidu. Taghmidu itu artinya memejamkan mata. Taghmidul ain, memejamkan mata. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, taghmidul aini, bermula memejamkan mata, yusa'idu, itu membantu, ala huduril qalbi, atas hadirnya hati. Li'anna al-aina, karena sesungguhnya mata, idza kanat, jika ada ia mata, maftuhatan, itu terbuka, qad tanshagilu, kadang sibuk oleh mata, biba'di, dengan sebagian, ma sesuatu, tarahu, yang melihat oleh itu mata, akan dia ma. Ya, mata itu kalau kebuka akan melihat, dan melihat sesuatu itu dapat menyibukkan kepada hati. Pengaruh mata itu sangat besar. Pengaruh mata itu sangat besar untuk merubah hati. Misalkan saya tidak ada niatan pengen HP baru, tapi gara-gara Aji pakai HP baru, akhirnya apa? Jadi pengen. Ah, besok beli ah, yang baru ah. Kebetulan ini udah butut. Padahal enggak ada niatan ganti itu. Gara-gara ngelihat, akhirnya apa? Berubah hati. Jadi pandangan mata itu dapat menyibukkan hati. Jadi hati tidak fokus. Nah, demikian pula misalkan dalam praktik zikir. Karena itu memejamkan mata itu ada dasarnya.
Ya, tentu juga ada manfaatnya. Amma idza ghammadta. Amma adapun idza ghammadta, apabila memejamkan oleh engkau ainaka, akan matamu, la tanshagil, tidak sibuk oleh mata. Tidak sibuk jelalatan ke sana kemari melihat, yang itu kemudian juga akan menyibukkan terhadap hatinya. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, taghmidul ain, memejamkan mata, lahu, baginya taghmidul ain aslun, dasar, arti memiliki dasar dalam ajaran agama kita, inda dzikri, ketika zikir. Li'annahu, karena sungguhnya dia, taghmidul ain, yajma'u, dapat menghimpunkan atau memfokuskan, al-fikra, akan fikiran. Indama yughammidu, indama, ketika, yughammidu, memejamkan, al-wahidu, oleh seseorang, inda dzikri, ketika zikir, a'wanu, itu lebih membantu, lahu, bagi dia, ala tadabburi, di atas tadabbur, di atas penghayatan, bimakna zikri, dengan makna zikir. Kandungan yang dibaca oleh dia daripada zikir itu lebih fokus dia hayati ketika dia memejamkan mata. Fihi, di dalamnya memejamkan mata, jam'ul khatiri, itu dapat menghimpun lintasan-lintasan yang dapat terlintas dalam hati. Aindama yang zuru, ketika memandang, al-insanu, oleh seseorang, qadiyan syagilu, kadang sibuk oleh seseorang, bisyai'in, dengan sesuatu, yarahu, yang melihatnya oleh dia. Qalbuhu yan syagilu, hatinya, yan syagilu, sibuk. Ya, matanya memandang, kemudian nempel ke hati, akhirnya hati pun menjadi sibuk, tidak fokus. Amma indama yughammidu, adapun ketika yughammidu, memejamkan oleh dia akan matanya, in kana hammuhu, jika ada tujuannya atau keinginannya, ayyadhkura, untuk berzikir oleh dia Allah, akan Allah, menyebut nama Allah, yanjami'u, maka terhimpun atau menjadi fokus, khatiruhu, oleh khatirnya, oleh lintasannya, ala dzikri, di atas zikir. Fihi, di dalamnya, taghmidul ain, sirrun, itu sir, rahasia atau keistimewaan. Tapi kalau sufri lain, dia merem begini tapi mulutnya nyengir, nah itu sih ngelamun, pri. Ah, Supri itu kerjanya Supri. Malam ini yang terawih cuman Angga sama Amar, yang lain kemana itu? Hah? Subhanallah, heran saya. Tiap malam gitu, bukan kemarin. Ada santri begitu. Di pondok lain mah botakin semua itu. Subhanallah. Lugatul Arabi wasi'atun, bahasa Arab itu wasi'atun, luas. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh Imam al-Harari radhiyallahu anhu. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ala lahul khalqu wal amr,
ada tidakkah lahu baginya Allah al-khalq penciptaan wal amr dan al amr. Al amru huna bermula al amr huna di sini maknahu maknanya al kalamul azali itu al kalamul azali. Kalam zat Allah yang bukan huruf, bukan suara dan bukan bahasa. Huwa dia Allah yakhluqu yang menciptakan. Wa huwa dan dia Allah alladhi ya'muru yang ya'muru memiliki al-kalamuz-zati. Ala lahul khalqu baginya Allah, tidakkah baginya Allah, makna ayat ini, tidakkah hanya bagi Allah al-khalqu penciptaan wal-kalamul azaliyu dan kalam azali. Tadi terkait taghmidul ain, taghmidul ain diriwayatkan tarekat itu beberapa praktiknya. Tentu praktik zikir itu berasal dari Rasulullah. Dalam beberapa riwayat, ketika Rasulullah mentalqin zikir kepada Sayyiduna Ali, Rasulullah memerintahnya untuk memejamkan mata. Jadi sebenarnya praktik zikir dalam beberapa tarekat itu ada sanadnya, bersambung terus ke atas, yang diantaranya adalah daripada jalur Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib dari Rasulullah. Ya tentu juga sahabat-sahabat yang lain. Lanjut. Wa qala dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, ad-dunya bermula dunia, laha baginya dunia iddatu ma'anin, beberapa makna. Jadi istilah atau kata ad-dunya itu mencakup atau mengandung beberapa makna. Ad-dunya bermula ad-dunya tutlaku ala ma tahta sama, atas apa yang di bawah langit. Dan langit pertama maksudnya. Penyebutan dunia berlaku bagi apa yang ada di bawah langit. Ya sampai ke bumi. Wa bi makna dan dengan makna ma qablal akhirati, apa yang sebelum akhirat. Di kita ini, kehidupan sekarang disebut dengan kehidupan dunia. Yaitu ma qablal akhirah, apa yang sebelum akhirat. Wa tutlaqu dan dimaksudkan pula dunia adal mali, atas harta. Ya, kadang dikatakan begitu dalam bahasa Arab, seseorang memiliki dunia artinya dia memiliki harta yang luas. Wa nahwihi dan selainnya al mal min mata'id dunya, dari harta benda dunia. Ya, misalkan termasuk apa? Jabatan. Termasuk apa lagi? Ya, pokoknya kesenangan dunia atau harta benda di dunia ini atau apa yang dimiliki di dunia ini, itulah dunia. Nah, jadi penyebutan istilah dunia dalam terminologi syara' itu mengandung beberapa makna.